lagi dengan aku Aulia. Nah, di sini aku punya untuk mesin oven pengering serbaguna. Ini kapasitasnya 5 rak satu pintu. Nah, sebelum aku lanjut untuk mereview lebih lengkap tentang mesin ini dan kasih tahu kalian untuk cara penggunaannya seperti apa, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe YouTube channel kami, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, apabila kalian ingin tahu untuk harga dan spesifikasi lengkap dengan mesin ini, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video ini atau hubungi nomor di bawah ini. Oke, di sini aku punya ini tuh oven ya, pengering serbaguna, bisa kalian gunakan untuk pengeringan kerupuk, keripik ataupun rempah-rempah, tepung, itu bisa banget ya. Untuk bahan bakarnya ini menggunakan gas LPG, tentunya juga sudah dilengkapi dengan sistem kontrol yang sudah full otomatis. Nah, dari mesin oven kami ini sudah menggunakan material full stainless steel, pastinya perawatannya sangat mudah. Selain itu juga di bagian dalamnya ini juga sudah include dengan loyang-loyangnya ya. Untuk loyangnya menggunakan material full stainless steel juga seperti ini. Nah, dari mesin kami ini juga sudah dilengkapi dengan komponen panel tentunya. Nah, yang di bagian atas ini, yang pertama di sini ada power. Ini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya. Terus ada timer sebagai pengaturan waktu, ada thermal control sebagai pengaturan suhu, dan juga dilengkapi dengan dua lampu LED indikator, yang hijau indikator penyalaan mesin dan yang merah ini indikator pemanasan mesin. Nah, dari mesin oven kami, di bagian dinding kanan dan kirinya ini juga sudah dilengkapi dengan lubang-lubang. Ini nanti berfungsi untuk meratakan udara panas ya, jadi nanti lebih rata di setiap loyang-loyangnya. Selain itu juga di bagian atasnya dari mesin oven ini juga sudah dilengkapi dengan exhaust fan, itu nanti fungsinya untuk membuang dari uap airnya. Nah, untuk mesin oven kami menyediakan dari berbagai macam kapasitas tentunya. Ada kapasitas 5 rak satu pintu seperti ini, ada 5 rak 2 pintu, ada 10 rak 1 pintu, 10 rak 2 pintu, 20 rak, dan yang paling besar kita punya kapasitas 40 rak. Nah, untuk bahan bakarnya, kami menyediakan dua pilihan bahan bakar. Yang pertama ada tipe gas LPG seperti ini, terus kita juga punya untuk yang tipe full listrik. Nah, untuk dimensi dari mesin oven ini, untuk panjangnya ini tuh 60 cm, lebar ke belakangnya 60 cm, sedangkan untuk tinggi dari mesinnya ini 105 cm. Nah, sedangkan untuk dimensi dari loyangnya, untuk loyangnya ini tuh panjangnya 50 cm, lebar ke belakangnya 43 cm. Nah, tentunya dari mesin oven ini nanti kalian juga bisa custom sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Contohnya apa aja sih yang bisa di custom? Nah, yang pertama kalian nanti bisa custom kaca di bagian pintunya, jadi nanti kalian bisa lihat langsung untuk proses pengeringannya melalui kaca yang sudah tersedia. Terus ada juga kalian bisa custom menggunakan thermocontrol digital, bisa custom juga menggunakan lampu UV. Untuk loyangnya nanti kalian juga bisa custom menggunakan loyang berlubang, loyang kasa, ataupun loyang khusus makanan atau food grade, itu juga bisa. Terus di bagian kakinya nanti kalian juga bisa custom menggunakan kaki roda. Nah, untuk kelebihan dari mesin oven kami ini juga sangat beragam. Yang pertama pasti perawatannya sangat mudah, terus sistem kontrolnya juga sudah full otomatis, operasional mesinnya mudah, garansinya selama 1 tahun all spare part, pengirimannya kami melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia, pastinya free untuk packing kayunya. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk mengoperasionalkan ya dari mesin oven ini. Jadi nanti yang pertama kalian bisa pasangkan untuk selang regulatornya ke tabung gas LPG. Kalian bisa gunakan tabung gas yang kapasitas 3 kilo ataupun yang kapasitas 12 kilo. Setelah itu kalian bisa pasangkan untuk stekernya ke arus listrik. Nah, setelah itu nanti yang pertama kalian bisa atur langsung di bagian timernya, terus termokontrolnya. Setelah itu tinggal dinyalakan di bagian tombol power seperti ini. Nah, contohnya saat sudah menyala seperti ini ya, lampu LED yang hijau menyala dan yang merah menyala, tandanya mesin ini sedang beroperasional dan pemanasannya juga sedang beroperasional. Nah, dari mesin oven kami ini juga sudah dilengkapi dengan sistem overheating, jadi nanti apabila suhu panas yang telah kalian tentukan itu tercapai, maka nanti untuk pemanasnya akan mati secara otomatis dan nanti akan nyala lagi secara otomatis apabila suhunya telah tercukupi. Nah, selain mesin oven pengering seperti ini, kami juga menyediakan mesin pengering kami yang lainnya, contohnya seperti bed dryer ataupun rotary dryer atau vertical dryer. Terus ada juga oven pengering seperti ini, ada juga pemanas ruangan, kami menyediakan yang tipe gas maupun kayu bakar. Terus kita juga punya untuk pengering laundry, kita ada tumble dryer, lemari pengering pakaian, pemanas ruangan, penghangat ruangan sauna, pengering karpet, pengering helm, dan pengering sepatu. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video ini atau hubungi nomor di bawah ini.
Oke, setelah selesai menggunakan mesin ini, nanti kalian bisa langsung aja matikan melalui tombol power seperti ini, atau nanti juga bisa mati secara otomatis sesuai dengan timer atau waktu yang telah kalian tentukan sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami. Dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.